Halo, gimana kabarnya sahabat YouTube semua? Hari ini saya sedang bersantai pulang kerja. Lagi makan nasi uduk nih di sekitaran pertigaan Lembang. Di sini enak sekali lokasinya, bisa lihat kereta api, bisa lihat mobil-mobil yang sedang lewat. Nah itu sekarang pintu keretanya lagi tertutup, banyak antrian truk-truk di sini yang pada muat tanah atau itu mau pengurukan di mana itu. Sambil menunggu kereta melintas, ya kita lihat suasana di sini itu sangat menyenangkan. Itu tuh keretanya lewat, di sini mobilnya juga antri karena di sini sedang ada perbaikan di rel kereta. Seru pokoknya di sini, pemandangannya indah. Sambil makan nasi uduk di sini, lokasinya di Lemah Abang ya. Lemah Abang itu ada di daerah Cikarang, Bekasi. Kalau malam di sini ramai banget, mobil-mobil besar pada lewat. Yang tahu dari Sumatera ke Jawa, di Jawa ke Sumatera, semuanya lewat sini. Di sini juga banyak bis-bis jemputan, bis-bis karyawan. Malam-malam pada lewat sini untuk mengantarkan karyawan itu ke rumah. Di sini rasanya adem, nyaman. Pokoknya seru makan malam di sini. Sambil melihat pemandangan malam, kebir-kebir malam. Dari Lemah Abang ke Semenanjung arah Karawang itu banyak orang-orang yang cantik pada berjejer di malam hari. Seru kalau di situ, senang melihatnya, gersegel. Sama truk berbagi jalan karena jalannya yang biasanya muat dua sekarang muat satu karena yang diperbaiki lintasan rel kereta. Nah semuanya harus bersabar di situ kalau nggak bersabar ya malah nanti macet, nanti berbahaya kalau ada kereta lewat kan. Sangat beresiko, jadi mendingan telat sedikit, sudah paling 10 menit, 5 menit, tapi keselamatan yang harus diutamakan. Kadang ada orang yang mengejar waktu, demi waktu ini, tapi sangat membayangkan resiko buat kita dan orang lain, mengabaikan keselamatan. Jadi biar semuanya pada selamat ya harus antri dan harus bersabar. Kalau kayak gini kan enak dilihatnya, tapi semua tercapai tujuannya. Daerah sini itu kalau malam banyak sekali tukang jajan dan nasi uduk, ada mie ayam dan banyak makanan-makanan yang lain. Misalnya itu supir-supir truk kalau di sini itu pada berhenti pada makan malam.
jam 12 malam juga masih ramai di sini, jam 1, jam 2. Makanya sekali-kali cobalah kalian kalian main ke sekitaran buat melihat-lihat suasana malam di sini, indahnya di jalan raya di sini, di dekat stasiun Lemah Abang. Banyak tempat-tempat membahagiakan di sini. Walaupun di sini cuma orang lewat, tapi berbagai macam bentuk mobil, berbagai macam bentuk orang di sini ada. Di sini ada keanekaragaman yang bikin untuk melengkapi dunia biar semakin lama semakin indah dunia ini. Oke ya, sekalian dari saya cerita nongkrong malam ini sambil makan nasi uduk dan nanti biar tidurnya tenang. Jangan lupa di subscribe ya, nanti aku bikin video-video yang unik.